jimat kan mana boleh nih. Gila susul paksa. Sedikit keras. Tukar di sebagian hadapan. Terutamanya apabila dengan adanya peningkatan untuk Elis juga pada tapi sakit tu Elis sumpah. Elis sakit. Tak nombor perlu buat pada kalau Panda mendapatkan dia punya stack daripada off. Macam mana geng? Dorong tahu apa jawapannya. Dorong tahu apa jawapannya. Sekarang. Dorong mungkin boleh faham juga. Sulit. Aku rasa Ubus tahu ni. Sekarang ni baru saja mendapatkan level 4. Jadi persediaan yang lebih rapi perlu untuk dilakukan okay, oleh kawan war cup yang lain belum ya, kawan war cup untuk mendapatkan seram bila dong nanti kok masalahnya seram eh itu war cup bos tapi kan sama seram lah so sekarang ini Miko ya akan ditugaskan untuk melihatkan kedudukan pasukan homeboys Izanami yang menggunakan Vexana kali ini juga mampu untuk mengeluarkan crowd control yang agak tinggi masih banyak apa tapi Chanford mati si Chanford mana ada mati kalau kamu dua aja bro tenang saja sustainability yang masih lagi cukup tinggi untuk tapi late game aku suka kalau ada anda hero itu support diterima juga di bagian tengah bila Izanami betul-betul tak dibagiannya ada peri di peri hiburan bos itu yang masih lagi dengan level 3 Imal hilang terus sahaja dijatuhkan bakal berikan berbahaya juga bos berjalan tapi dalam waktu yang sama lihat Hesu dengan double kill yang berjaya untuk mendapatkan akan turut tumbangkan di mahasiswa ketiga mata pembunuhan dengan sangat mudah kenapa aku bilang seram lagi lebih parah lagi kena lagi umbus kena ini lagi lah umbus kena nak buat baru lagi lah kita dah bincangkan tadi dekat dalam. Ben akan menghadapi sedikit kesukaran dalam game ini. Benar dilaksanakan oleh pasukan Team Hux. Sebab mereka tahu kelemahan Ben itu sendiri. Mobility. Itu yang kena bagi pressure tu. MLBB ni guys, kalau early game about pressure guys ya. Siapa yang lebih memberi pressure kepada lawan guys sekarang. Dalam sisi agak sisi suka dengan game lain. Kalau kamu main baik kan, kalau kamu pressure kan. Ini menunjukkan yang bahawa pasukan homeboys tekanan dekat game kita. Mulakan perlawanan ini. Kalau kamu harapkan farm late game untuk mendapatkan tentu yang pertama sebab kan. Kalau dilihatkan dari sudut scaling pun Elis mempunyai capability yang tinggi untuk survive. Tapi Haris ada damage. Cumanya, macam mana Haris yang masuk? Kalau Team Hux semuanya akan pergi dulu ke depan muka Haris. 6 tim tak playoff. Ya, tapi yang dapat dulu top nomor 8. Top MP nomor 8. Susah lah macam tu tu. Ya, 9-10 tersinggir pun. Penyedutan nyawa yang telah pun dilakukan. Pasukan Team Hux mampu untuk melakukan perkara semua tanpa sebarang masalah. Sebab tak ada sebarang masalah sekarang ni. Kisu terlepas. Sebentar tadi. Terus dia berjaya untuk dikunci oleh pemain ini. Tapi dalam masa yang sama, zoning tadi tu sangat-sangat baik daripada Hisu. Dia nampak mana kedudukan Emal. Dia gunakan dia punya Rangers beberapa kali. Dan menyebabkan nyawa Emal sangat-sangat rendah. Dan kontes itu berlaku kepada kill yang akan transfer Team Hub. Soldiernya ada boleh juga dia harap. Di bagian hadapan. Kan dulu kan lama supaya dia boleh. Bagian bawah tak. Dah pun salah dah. Sun tak diganggu sangat. Tapi siapa yang akan menang? Okay. Yeah, Sol! Sol! Selamat. Gila si Sol, mati dia ni. Mati ni. Sol! Dalam mananya? Masih lagi berjaya untuk memberikan damage. Malah masih kombo untuk sustain. Sementara war di kawasan kiri sana berlaku pula. Adanya penggunaan dari cash. Tidak terkena ke arah Alexia. 5-5. Hampir ke kosong gol ini sebentar tadi. Tetapi pasukan homeboys masih lagi berjaya untuk bertahan dengan nyawa yang lebih banyak daripada Team Hawk. Cantik sebenarnya pergerakan daripada Panda sebentar tadi. Kalau ada mana tadi boleh dok. Tapi habis mana dok. Tapi lihat bagaimana Bawas berjaya untuk bakat tetal dengan satu position yang cukup-cukup baik. Homeboys walaupun menawar posisi tetapi position Bawas mampu untuk mereka halangi. Apakah itu saja? Tapi disebabkan Emal level 7 yang menyebabkan kenapa pasukan homeboys sukar untuk melakukan kontrol. Dan Team Hawk mereka ada kelebihan dekat sini. Dan kenapa yang menyebabkan Panda ini jauh kebal sangat? Masa 2000 lagi jauh BMW tak dulu. Masa boleh dapat aku tu. Masa boleh. Masa boleh. Akan mengeluarkan physical adaptive and learning. Curse Bud itu juga menyebabkan pergerakan Panda akan menjadi lebih agresif sedikit. Dan Clock of Destiny menyebabkan cooldown dan juga peningkatan permainan. Boleh. Oh ini macam tak percaya siap. Selek ni macam tu. Tak percaya je. Buat. Tengok. Tengok. Item ni Zanabi item tu. Tengok. Kaya Zanabi. Hey what the hell dua dia punya itu. Satu lama semakin bug lah aku rasa tu. Banyak stack yang digumpul dan juga Panda. Mana cukup duitnya tu sebenarnya yang membeli dua tu. Damage nak cakap pasal damage. Baru 5 minit buat barang. Wih Elis sakit. Elis walaupun damage dia slow.
lambat sikit mampu untuk mematikan bersama dengan Lexia dan juga Box yang ada. Ya, begitulah tu. Sekarang ini untuk pasukan Box, sudah melayari juga. Boleh lah ni. Kalau mereka lambat, support lagi. Ya, begitu saja sampai sekarang ni, gerakan telah pun dirancang di bahagian atas. Panda cuba untuk bertahan. Sekarang ni Homeboy lead game lah, lead game. Rotasi tengah leading. Boleh saja tapi bottom juga tak menipu juga bottom tu bro. Sudah pun mengundurkan diri. Tim Hak juga ingin bermain. Nimal tak tekan retri. Siapa pengarang tak sekarang game ni ya? Siapa pengarang tak sebenarnya? Siapa? Tim Hak mereka selamat juga dalam situasi di mana. Mana dah Homeboy gila. Sekarang ni Sol. Diberikan fokus oleh dua side lane yang melepaskan Tim Hak. Sol gila. Sol gila. Homeboy gila yang tengah anu ni. Berjaya untuk lembaga Panda. Dia di kolom tower bro. Terlaku di kawasan atas. Sementara bahkan bawah Mas Lega di bawah. Sebut terdapat kemenara berjaya untuk lembaga Panda. Tawarnya di bawah bro. Tentel juga akan muncul. Tim Hak kehilangan sebuah menara bersama dengan Panda. Sementara mendapatkan dua menara di bawah bawah. Gerakannya baik. Flicker dengan adanya Chrono Dash terus lari dari kawasan tersebut. Kalau dia duduk dekat situ mungkin dia terkena hukuman. Tapi agak sedikit boleh dipersoalkan kedudukan Panda sebenarnya. Cuba untuk melakukan pertahanan di bahagian tengah. Dia berikan kelas split lagi ni. Dikorbankan sebanyak dua kali. Bukanlah kelebihan yang mereka dapat. Itu dia taktikalnya. Patutnya mereka tak lepaskan perkara tersebut. Dua orang pun boleh split je. Kalau berbaik ni. Begitu aktif. Elis belum dapat stubble ni bro. Dia kat bahagian bawah dia dapatkan dua tarik. Kat bahagian atas dia cuba untuk dapatkan. Tak bisa tolong siapa ni. Mati. Akan teruslah. Mati juga tu kalau satu orang siapa itu. Untuk Box. Tapi kawan-kawan yang lain farm juga tu. Sana apabila melihat apa yang telah dilakukan oleh pasukan Homeboy sekarang. Homeboy sekarang farm sebab kawan-kawan stick. Jadi duit tu kan membagi-bagi jadi sikit. Setiap push yang dilakukan oleh Team Hark. Seakan-akan menjadikan memberikan satu hasil yang lumayan. Hesu dapatkan dua tarbon dengan tarbon. Sol Gaming. Sol Gaming. Dengan internal guard cubaan daripada Izanami untuk menggagalkan serangan Team Hark. Tidak berjaya. Sol Gaming. Dia gas lagi. Sol Gaming. Habis gila Sol. Kenapa gula kita ada alti mu gila? Udah lah. Why you go bro? Kenapa Sol? Sol VIP lah kalau VIP. Tak ada zaman pos saya rasa dia pergi ikut sekeliga. Daripada Mal menyebabkan dia Mal punya ni dah gila sekali. Gila sekali itu guys. Nice do it. Situasi itu kita katakan juga. Level berapa? Level 15 dah bro. Level 15 sudah mereka ada advantage tersebut. Kalau pasukan Homeboys yang ketiga ini 9 minit 15 kau gila kah? Kita kena bersabar terlebih dahulu. Kita kena pastikan Homeboys boleh join team fight dengan lebih efektif disebabkan dia gunakan flicker bukan dipakai kalau ditangkap berapa golnya tu tapi tak jauh gol lah beza dapat yang kita tapi aku rasa bezanya banyak dekat anu tu dekat si box tu banyak beza yang gol level level bro tersebut dengan jaya je final slash yang terbaik kalau aku rasa gol banyak dekat si box diberikan sebenarnya banyak kelebihan beza 3 level bro terus ni yang baik gila persentasenya sudah diambil bagaimana solan unlock yang tidak nah level 15 banyak aku rasa senang banyak lagi tu ikut band lagi 15 Benik banyak lagi kuat, senang lagi. Main Team Hark pula perlu untuk hadir di kawasan lot. Mereka berat ke kawasan kanan sementara tadi. Tapi Homeboy sudah menerima kawasan tersebut. Miko cukup termasuk bersama dengan Panda. Janfot, Janfot, Joskop, Joskop. Cukup pedih, cukup sakit. Lama 15, Box sekarang ini. Tiga level berbeza. Dibandingkan dengan Emang Bapak sekarang. Boleh, boleh. Balik, balik. Balik, balik. Untuk keluar dari Zat. Sentiasa menunjukkan muka di hadapan anda dapat. Dengan Dementus Jason juga sudah mencukupi. Oi, nak kotnya si Moika boleh jalan boleh kalah tu. Main secara fisik. Moika banyak bro. Dari PUBG batang. Modal tak seberapa nama lesenya ini wajib kalian perhitungkan. Apa biji? Modal tak seberapa biji lo. Eh, Panda. Adakah cukup waktu sekarang? Bagi saya sebenarnya ada sedikit lagi masa. Sudah merasa keperkara yang sama.
Masih lagi memerlukan itemization dan juga farming. Sementara dia orang main-main nah, dekat lot ni kan, Sinolan tu masih farm bro. Juga dijumpai terpaksa untuk berundur. Lagi pun level susah lah kalau, daripada kalau gold ini kan susah dah gold land. Hadir kembali ke kawasan lot. Alice tu. Yang nah, sekarang ini memang dipegang rapi. Nah, nah, Homeboys nah, tak boleh nak open map. Oh my god, comot. Mati dia comot dah. Rasul lah, sampot. Pergi depan sekarang dengan glory. Nah, zoning gila dorang ni. Sampot. Oh, tapi box dapatkan lot dengan mudah. Sampot sendiri dorang depan. Sampot akan ditinggalkan. Terus ditumbangkan. Si Mal lagi masuk. Masuk ke depan. Wah, masuk lagi semuanya. Dorang yang rata gila. Hambur bro, di guiding bro. Sol ditumpah kepada Rafa Limah mendapatkan lot besar ini. Bahambur bro. Main apa dah gila mana aku tahu bro. Eh, susah sih ini kalau kalah. Janganlah kalah. Ini adalah satu kenangan yang sangat besar untuk mendapatkan apa yang ada. Ketua ketiga dibayar pula dengan tiga nyawa. Saya rasa tinggal kita menang sangat besar dari segi goling. Dalam situasi ini bukan saja menang dari segi goling. Eh, tunggu lihat game, tunggu lihat game. Kita mau pecah, tunggu lihat game. Mas, cantik. Tiga pun slash yang cantik. Kau percaya tak lihat game, Iso. Imal, dia cuba untuk kena game. Ayat memberikan serba sedikit ruang bagi Timang melakukan push tapi benar ini kita masih lagi tegap diri di bagian tengah sangat ombos bro. Jago dengan golden kekurangan player dok untuk mempertahankan setiap ini kita tarik mereka kekurangan source sikit lagi sebenarnya dekat mid tu sebenarnya game memang macam haram Timang buat mistake jadi jahat kalau Timang ada buat Timhak ada buat mistake barulah okey damage mereka tinggi sebab baru nampak dia tengok gameplay macam tak ada berubah buat mistake lah tunggu Timhak buat mistake kalau sempat kalau orang tahan orang ada icon bukan kekurangan homus marketing ya ini kalau mereka keluarkan damage pun banyak tapi banyak tu kepada tank dan mereka pandai guna bane bukan tak pandai guna bane gila gini macam mana dia mau hidup di sini bane dok kesal aku jadi mau hidup di punya power power guys. Bila tak kelas masa sekarang. Tak pandai guna bane. Banyak kali gaji mana mau hidup bane kalau ada pilot dengan Naruto tu. Baru ada Zars lagi. Ada elite lagi. Tenang kami bane kalau ada 3 yuk. Jauh di depan. Sakitnya elite-nya. Ini sudah mati dah. Elite sudah mati. Satu demi satu hombat satu mati. Tapi kalau soul boleh, soul boleh. Nah, jadi ice lagi dia. Masih lagi menginginkan yang lebih. Memberikan lebih damage dengan with the crown yang digunakan pakai damage yang diterima oleh pasukan Homeboys begitu besar. Tetapi lot masih lagi berbagi 20 saat Imak bermain dengan lebih disiplin. Kesannya masih Sol. The biggest damage. Makin pinggang masih Sol kalau begini. Semua jangka tipe. Selalu goal lane akan tunggu orang yang tak menutup. Dan juga menggunakan tempat dalam keadaan dia menang pula tu. Lawan dia 3 orang. Tengah ada flicker lagi. Tengah ada flicker. Dia boleh bergerak. L game. Sangat agresif. Winter lagi. Dari L game lagi. 10k base a goal. Macam mana comeback sel 10k. Kau itu mereka kelihatan gelap. Kamu, tapi agak adakah tu hero, keajaiban berlaku? Imam sama je punya. Mati juga sekarang. Masih lagi belum 15 kali pun. Kontes rating. Eh, ada hero kau nombor 1 mana in the world. Kalau kena kontes. Kontes ada hero. Ada Zaz. Kalau kan macam. Ada Zaz. Kau macam mana dia masuk? Kau macam mana masuk? Ada Zaz. Ada Ailo. Ada Ailo. Ada Ailo. Ada Arun lagi. Ah, ada yang masuk. Oleh Bisodo siapa itu? Kalau dia masuk, mana bergerak tu? Dekat bahagian bawah. Ada banyak minion yang ready. Jadi kat sini bila dah tunjuk muka, baru mereka akan start burst. Kena ingat juga Timhak ada heater untuk memberikan fokus kepada Lock. Baru datang dari tempat yang bermula. Bisa gold tu tak boleh lah kan. Jauh, dok, jauh. Sampot, sampot. Patutnya balik je. Disiplin. Balik je, dok. Balik je. Meninggalkan pertempuran. Sampot, sampot. Balik, main. Disiplin. Untuk pulang ke base mereka. Boleh depend ni, boleh depend. Lagi dia bagaimana rentak. Okey, biasa gol. Meta juga ada. Play off play satu jurulatih pindah. Apa yang kau harapkan? Tunggu sisa lepas lah. Untuk dilakukan. Lot yang berada di tengah tengah tanpa sebarang pintu untuk dicapkan. Yalah, tapi omboskan dulu kan dah mau pergi game 6. Mungkin akan mengharap. Tapi semuanya keluar sudah main. Tetapi nampak seperti lot mudah untuk disempurnakan. Menunggu wave yang seterusnya. Berat. Tunggu cap dong, nanti. Sekarang ada ikon banyak.
Orang sakit pinggangnya nih si Anu nih. Sol. Iya. Betul-betul Arab si Sol bro nih. Peta oh pinggangnya dok. Mungkin dong. Mengeluarkan damage. Tapi macam kita bincang. Macam mana Sol nak keluar damage. Kalau semua pergi di pemukul dia. Ya sangat tegak. Mati Sol si Sol. Akan ditumbangkan dengan mudah. Gold leader dah tak ada. Siapa lagi ingin lakukan pertahanan. Pandang masuk ke depan. Last game dong. Last game dong. Last game dong. Gila-gila. Dengan winner crown juga ditekan. Double kill. Team H. Dengan satu mata. Di hadapan homeboys. Secara offensive winter crown. Esu. Esu nice dok. Synergy yang untuk bersama Esu memberi praise kepada lawan Esu sama Zaz panjang untuk tinggal aku dapat menang Bepin bila ada Zaz dengan Trilos kali ini Esu juga perlu kita fokuskan bagaimana pemain ini menunjukkan pick off yang baik. Final slash yang kemarin targetingnya betul player tengah anda perform ditambah lagi jadikan dengan pressure tu, tekanan tu. Satu mata penting. Masih ada peluang untuk mereka mendapatkan satu lagi mata menyambutkan kedudukan 2-1. Masing-masing cuba untuk mengeluarkan diri mereka. Oh, ditimak sudah sini. Zona merah berada di awal. Abangnya si Sepul.